Senin siang bertempat di Vihara Sakya Kirti, Wali Kota Jambi Syarif Hasyam melakukan bakti sosial paket Kasih Imlek tahun 2020 bagi keluarga prasejahtera warga Tionghoa di Kota Jambi. Sebanyak 530 paket sembako dibagikan dalam kegiatan ini. Hadir dalam acara ini ratusan masyarakat Tionghoa, pelaksana tugas Kepala Kes Bangpol, Sekwan DPRD Kota Jambi, pimpinan Bank Jambi, dan pihak terkait lainnya. 530 paket sembako ini selain dari pemerintah Kota Jambi juga berasal dari CSR Bank Jambi. Kegiatan ini dikatakan Fasya sudah jauh dilakukannya sebelum menjadi wali kota Jambi, yaitu tahun 2010 lalu. Dan kini dilakukan secara rutin setiap tahunnya baik umat Muslim, Kristiani, dan Tionghoa. Ini adalah sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Kota Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan. Fasya berharap bantuan yang dibagikan dapat dimanfaatkan warga Tionghoa dalam merayakan Hari Imlek 2020. Dan ke depan diharapkan dapat memberikan bantuan sembako dalam jumlah yang lebih besar, agar lebih banyak masyarakat yang dapat menerimanya. Dan ini kami lakukan setiap tahun, jadi tidak hanya yang Lebaran hari raya saja, tetapi umat Kristiani juga kita berikan tali asih, dan Tionghoa juga kita berikan tali asih. Tahun ini kita berikan tali asih sekitar 530 paket. Nah, paket-paket ini juga dibantu CSR, dari perusahaan, yaitu dari Bank Jambi. Suci Mahayanti, Jambi TV.